Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Amila di channel YouTube GSA Sport Indonesia. Baik, sebelumnya saya akan menyapa sobat bediler di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada tetap baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, video kali ini kembali lagi dengan senapan angin dari PCP Bocap seperti ini. Yang ada di hadapan saya ini yaitu senapan angin PCP Bocap Jawa Marauder 500cc. Oke, spesialnya dari senapan ini yaitu di tabung bocap ya. Jadi buat kalian yang belum tahu bocap itu apa, apalagi buat sobat bediler para pemula, jadi untuk tabung bocap ini botol kecap karena tabungnya ini menyerupai dengan botol kecap. Untuk itu, ini sebutan untuk tabung ini yaitu bocap ya, ataupun botol kecap dengan 500cc. Oke, kita ke awalnya itu ke larasnya dahulu ya. Laras dari senapan ini panjangnya 60 cm, terbuat dari bahan baja terbaik dan juga pilihan, kemudian OD dari larasnya ini 13 mm, alur 12 ulir. Oke, ke tabungnya lagi ya. Tabungnya ini dari seperti ini, tabung bocap dengan 500cc. Oke, dengan tabung bocap yang 500cc ini mampu mengisi tekanan angin bisa mencapai 3000 PSI, tetapi untuk safety-nya, kalian cukup mengisi 2700 PSI. Dan senapan ini pun juga sudah dilengkapi dengan manometer, ada di depan untuk manometernya seperti ini, ada di depan. Jadi sangat aman untuk pengisian angin ataupun kalian ngecek tekanan anginnya masih berapa, itu sangat aman. Karena senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer. Oke? Dan ini, sebelah ujung ini juga sudah dilengkapi dengan cincin laras sehingga lebih terpresisi antara laras dan juga tabungnya, tidak goyang, tidak kendor. Jadi ini sangat aman digunakan untuk berburu ataupun kegiatan menembak yang lainnya. Jadi untuk senapan angin ini Marauder, jadi sobat bedilers bisa mengisi single shoot ataupun magazine. Tentunya dengan magazine lebih simpel, lebih mudah, kalian tidak perlu mengisi mimisnya itu satu per satu, lebih cepat ya. Oke, kejangkauan ya. Jadi, untuk senapan angin sekeren ini, dengan panjang laras 60 cm, ini jangkauannya bisa 100 meter. Tetapi untuk akurasi dari tembakan dari senapan angin ini bisa 40 meter ya. Jadi, dengan jarak akurasi 40 meter cukup jauh ya untuk senapan angin sekelas PCP Bocap kali ini. Oke, lanjut ke ini. Ini menggunakan sistem kongkang samping ya, seperti ini. Jadi, sangat mudah. Dengan memiliki 3 speed track tarikan, sehingga senapan angin ini cocok sekali untuk berburu hewan-hewan besar. Seperti babi hutan, biawak, ataupun hewan-hewan besar lainnya itu mampu dibasmi dengan dengan senapan angin PCP Bocap Jawa 500cc kali ini. Jadi, kalian dengan memiliki senapan ini, PCP Bocap Jawa 500cc ini mampu membasmi hewan-hewan mulai dari kecil sampai ke hewan-hewan besar. Nah, kalau kecil itu misalkan seperti tikus, biawak, burung, ataupun hewan yang lainnya mungkin ada di sekeliling Sobat Bedilers, sampai ke hewan-hewan besar seperti babi hutan, biawak, dan hewan besar lainnya. Oke? Selanjutnya, untuk kaliber dari senapan ini, kaliber aman yaitu 4,5 mm. Lanjut, senapan ini popornya dari kayu mahoni, seperti ini modelnya, model klasik. Dan juga ada bantalan popor sehingga lebih nyaman ketika disandarkan di bahu ya. Dan ini ada ukiran-ukiran, seperti ini ada ukiran, dan ini ada ukirannya juga. Begitupun di balik senapan ini juga ada ukiran, sehingga menambah elegan dan kesan unik di popor senapan angin ini. Oke, itu tadi spesifikasi dari senapan angin PCP Bocap Jawa Marauder 500cc. Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan untuk order senapan angin ini, karena senapan angin ini salah satu senapan favorit
untuk tabung yang bocap ya. Apalagi untuk warna yang klasik seperti ini warna terlaris di kami karena warna yang sangat menarik, apalagi dipadukan dengan ini warna hitam, kemudian warna coklat. Ini salah satu warna favorit Sobat Bedilers. Jadi buat kalian yang ingin senapan angin ini bisa langsung hubungi ke CS kami. Ini dia nomornya. Perlu diingat bahwasanya kami hanya mempunyai nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nomor rekening atas nama tersebut, penipuan. Jangan lupa juga kunjungi toko kami di Shopee dan di Tokopedia GSA Sport Indonesia. Oke, jadi buat kalian harus tetap hati-hati, tetap waspada ya ketika belanja online senapan angin. Dan di kami itu menawarkan pembayaran yang tidak ada di penjual senapan angin yang lainnya, karena kami bisa menawarkan pembayaran di tempat. Jadi buat kalian tinggal tunggu di rumah, menunggu senapannya datang, dan ketika senapan datang, kalian tinggal bayar ke kurir. Jadi lebih aman, kalian tidak perlu ragu ataupun takut-takut untuk pembelian senapan angin secara online. Buat kalian yang ingin ngecek toko kami, kalian bisa langsung cek di Google kalian ketik GSA Sport Indonesia, nanti akan muncul Google Maps kami ataupun Google Bisnis kami. Oke, tetap hati-hati, tetap waspada ketika belanja online senapan angin. Ingat, belanja aman bergaransi hanya di GSA Sport Indonesia. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.